Gagal. Tambah rahuanya. Madam no. Yang merasa ditinggal pacarnya tangannya di atas. Halo guys, balik lagi di channel Gue Dani Vlog. Ini video kali ini kita mau bikin tantangan makan kunyah atau telan. Jadi nanti bakal dapat ada yang ngunyah dulu terus baru ditelan atau nanti langsung ditelan. Tapi di sini nggak yang bener-bener beresiko atau parah banget. Jadi ngunyahnya juga nggak yang kayak apa? Maksudnya yang telan, misalkan dapat yang telan, itu dia boleh ngunyah berapa kali aja gitu. Dua. Pokoknya nggak yang kayak sewajarnya gitu loh. Nah kalau yang ngunyah kan biasanya berapa? 20 ya? Normalnya 20 apa 30? Apa sih? 20-an lebih lah. 20-an lebih. Tapi yang dapat telan jangan langsung ditelan lah. Kasian. Kalau bubur ya enak. Ya, kecuali makanan yang tapi kalau misalkan sanggup ya enggak apa-apa gitu. Ya udah. Oke, jadi kita sebelum milih kita mau pilih dulu makanannya. Jadi kita enggak bakal tahu nanti apa yang kita telan atau punya. Apa ya makanannya? Apa yang masalahnya kalau misalkan kita milih, misalkan kita cari aman kayak, wah gue nanti telan lah, terus tiba-tiba harus punya, wah nggak enak itu. Yeah, of course, aku tahu apa. Apa? Mochi, es krim mochi, kan itu kan kenyal-kenyal tuh, itu kalau misalnya mau ditelan toh. Bisa, nek cili-cili makannya bisa, nggak perlu gede. Gimana mochi mau nggak? Ya, yeah, we try it. Oke, okay, mochi okay, ya. Let's go. Oke, kita langsung aja karena kita langsung dari Indomaret. Kita langsung spin aja dulu, oke? Oke, okay, let's go. Mampin paling gambreng. Kira yang pertama. Makan dikunyah dulu ya guys, maksudnya kunyah yang biasa gitu. Terus aku ya. Siap. Kunyah. Telan lah, kamu kalau makan langsung ditelan lah. Udah bisa. Iya, punya dikit, satu kali, dua kali. Guys, aku harusnya lebih cepat habis. Kita lihat nanti. Dan yang makannya yang nungguin. Di sini kurang apa? Apa? Telan. Punya. Oke, kita langsung aja beli mochinya. Ampok lu. Udah lah. Lah aku enggak tahu kalau kamu dapat telan. Ya, enggak apa-apa namanya juga challenge guys ya. Iya sih. Makanya kalian tonton dan ramein guys. Kasihan guys aku udah telan-telan mochi coba. Nih guys, mochi. Dia mundur 2 menit. Mau tuh? Iya, biar kenyal-kenyal ya. Biar kenyal-kenyal ya. Aduh, nih. Oke guys, kita langsung aja makan. Dingin. Iya tuh kuy. Lah, kan kuenya. Kuenya. Lah iya. Lah mau dadak full kape mbok pangan. Gimana, Pak? Ya malah enak digigit kok. Gua aja digigit-gigit dulu. Nanti langsung telan nih.
Nggak langsung lah. Masuk yang enak kalau itu apa? Unyu. Ini aja. Awalnya aku gigit dulu. Gerot deh. Ada ini. I like that. Okay, this. Ini guys ya, kalian lihat dengan seksama ya guys. Ini aku gigit. Gue berharap bakal dapat telan sih. Berharap nanti dapat telan. Kenapa? Nih esnya nih. Penasaran. Nah. Enggak deh, punya deh. Minum mochi. Mana enak coba? Susah. Padahal mochi itu kan kenyal-kenyal ya kulitnya. Ah, parah banget. Nih susah. Ntar di dalam lengket gak? Ya guys, tak telan. Ya ini ngerasa makanan enggak ditelan. Baru nanti lengket enggak disus. Cetak. Kita lanjut ke makanan berikutnya guys. Ikutin terus sampai habis nih, bakalan seru banget. Kalian harus like, comment, share, dan subscribe, ramaiin ya guys ya. Makasih banget udah supportin. Oke guys, jadi makanan berikutnya adalah Jasuke. Ingat ya guys ya, kalau misalkan tidak memungkinkan, tidak usah dipaksa. Betul. Ya. Betul. Maksudnya dikunyah. Ya pokoknya kita mencari keamanan nanti guys, dan ketertiban dalam tubuh. Hati ya, ngomong hati dalam hati tubuh. Jiwaku yuk. Yuk. Siapa yang bakal spin duluan? Ya, enggak kau. Kira-kira. Kira-kira. Ini bakal deg-degan. Oh ya, ini gue ya? Kok gue biasa aja. Harusnya gue. Punya. Wow. Mantap, po, sedap, po. Aku ya. Lihat duluan nanti aja. Gue enggak bisa lihat, Ding. Hah? Kalau gini bisa enggak? Enggak bisa. Kalau mandepin sana aja. Soalnya mata gue tuh agak-agak telan. Astaga. Udah aku apa ya? Jangan dilihat toh yang kamu tekan. Ya. Hah? Ya guys. Aku seneng kalau dia dapat punya guys. Nah kenapa? Aku nggak mau dia nelen guys. Kok aku nggak boleh aku nelen sih? Maksudnya langsung telan. Oke, kita bagi aja. Oh aturan kunyah doang. Kasih. Enggak guys, hanya improvisasi canda guys. Canda improv. Oke. Okay. Kamu dari tadi kok dapat telan terus, Teh? Oh, itu punya terus. Kayaknya gara-gara aku emang kalau makan paling cepet deh. Iya, kamu kan kalau makan gelar enggak pernah dikunyah. Punya. Kan punya.
kurang kamu kalau makan cuma 5 detik doang. Ya gak mungkin kalau aku langsung telan sekarang kaget. Pasti aku seneng lah. Paling aku berharapnya ketelan lah kalau sekarang. Orang aku makan bareng sama aku makannya masih nanti 1 jam kemudian nyusul, terus kamu tiba-tiba udah habis. Oh. Langsung telan nih guys, satu nih guys. Enak. Jangan diinin. Taknya dikit dulu lah. Oh, kejunya dulu guys. Kalau keju enak guys. Kayak makan obat. Wah, kejunya enak ditelan langsung. Aku tuh paling enggak bisa karena minum obat aja digerus loh. Padahal lebih pahit. Enggak bisa yang. Kalau ini perlu air putih sih. Enggak bisa. Gini loh, kalau gini mungkin bisa kalau banyak. Apa nanti gua? Ditelan. Masa banyak malah bisa. Satu aja kerasa apalagi banyak. Man. Ya, enggak bisa, belum tak telan. Gagal. Tampar awalnya. Sentil ya, sentil. Tampar aja. Kencang ngoplan. Serah. Kenceng. Mau tuh? Yes. Kenceng dong tuh deh. Merem aja. Kue mesti kue enggak. Oh, ayo merem. Cepetan ah. Udah. Sentil. Kok aku sih? Gerah lah. Ya kalian lah, kan aku yang gagal. Tenanan ah. Kok kurang kenceng? Iya. Yang mana, jari mana? Serah, semua. Ini tak tampar aja. Cepetan biar aku makan. Ben panas kok. Gagal, sumpah. Merem no? Merem. Dek, aku mau tahu kali. Krim merem lah. Baca ya. Udah tertebak. Baca kok aku tahu guys. Tertebak. Makanya aku gini kan biar enggak tunduk. Aku gak mau nyakitin kamu lah. Udah ya. Belum. Apa? Lu pengen anjok lu tuh. Gagal. Susah kok. Bentar. Tahan ususnya. Mungkin enggak susah mencerna. Coba aku coba guys. Susah sih, habis. Coba soalnya enggak tipis tuh lo. Heeh. Kayaknya kayak obat. Obat aja perlu air. Mungkin kalau mie bisa. Susah, nelannya susah. Keju bisa guys. Ayo. Dorongnya dulu. Dorongnya susah. Keju enak karena tipis. Sensitif guys. Soalnya tenggorokan. Jangan. Gak bisa. Susnya itu loh kasihan. Kalau limbat bisa. Limbat. Oke guys, dan kita selesai. Kita langsung aja. Jadi tadi aku gagal karena memang enggak bisa. Mungkin kalau obat bisa karena di dalam cair. Jadi kita langsung ke makanan berikutnya aja. Kira-kira aku udah bakalan dapat telan lagi atau kunyah. Aku berharap banget aku dapat kunyah, guys. Biar aku enggak usah disentil dan dicium. Kan tadi kamu tak tampar. Oh iya, tampar dengan gitu. Cuman aku yang bisa, enggak nih. Dah guys. Go.
lembur. Kamu inget gak? Kamu tahu gak? Bukan, itu loh yang kamu apa nonton apa Kung Fu Hustle? Yang di Kung Fu Hustle apa ya? Kayaknya iya sih. Yang bibirnya digigit sama ular itu loh. Kok Kung Fu Hustle sih? Oh, yang di gitu. Enggak tahu sih. 2000 years later. Oke, jadi makanan berikutnya itu kita udah beli yaitu apa namanya? Apa ya? Ini loh. Nih, mie keriting lah. Ini mie cuma manis. Meatball. Tapi manis. Gunting. Kayak kita spin dulu, spin dulu. Ya, kita buka dulu aja. Timpalin banget. Lahir terus. Yes. Apa? Enggak. Kunyah. Astaga. Padahal kalau kamu dapat pertama nih kunyah. Ya udah aku. Kayaknya gue gak yakin deh kita dapat kunyah sekarang. Ini telan deh. Tuh, cepet kok puter ya. Kunyah. Ini. Mudah-mudahan kamu dapat kunyah ya. Mudah-mudahan telan. Tapi ini enak sayang, serius. Ini tuh kayak mie gitu. Cuman dia apa, manis. Mie bihun? Kayak mie ini bukan mie yuk. Yaudah kita rasain. Kunyah kan? Yes. Yuk, 2, 3. Manis-manis gitu ya. Makanan gue. Apa? Makan sedia gue nih. Enggak pernah makan. Adekku jualan kayak gini bahkan. Manis banget. Manis banget. Kamu juga gak manis tuan Jawa? Gak mau ya. Dari apa sih? Mie apa bihun ya? Mungkin kayak mie jadi di digiling jadi kayak gitu lah. Udah dibentuk gini. Keren banget punya alatnya. Gak enak. Oh, manis. Minum. Ini kalau kena air putih enak banget sumpah. Malah pahit bukan? Iya malah enak. Jangan abis ini minumnya coklat. Enak. Enak pas. Apa ya namanya ya, nggak tahu pun. Suwen kiri? Saya ngitung mini. Hah? Orang, ini kok iso ngini yo? Ini kayak bola takraw. Takraw. Gue tahu dah. Apa? Bola. Ini aja. Kering, mie kering bundar gitu aja. Mainan SD. Kamu tahu gak yang di sawah-sawah tuh? Yang aku bilang yang mainan anak-anak mimi. Hah? Mata kali? Nih, kalau gue bisa nyari nih. Apa? Tahu gak lo yang di pinggir-pinggir yang rumput tinggi terus ada mimi gitu, kuning-kuning. Oh. Tahu. Yaudah guys, videonya sampai sini aja. Makasih udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Just for watching, just for fun. Terus malah yang sini video. Bye. Bye.